Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Desus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini, ada yang lagi bahagia nih. Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting dan juga Syifa mendapatkan kiriman hadiah dari Ivan Gunawan berupa bunga cantik berwarna putih dan juga sangat indah, besar dan juga sangat terawat nih. Syifa, Ivan Gunawan, barokah selalu buat kamu, amin ya rabbal alamin. Dan di sini Mom Aiting sangat bahagia nih mendapatkan kiriman berupa bunga dari Ivan Gunawan. Yang mana akhir-akhir ini Mom Aiting juga sangat bangga nih sama Ivan Gunawan karena sangat baik terhadap kedua anak gadisnya. Karena Ivan Gunawan memberikan cek hadiah senilai 60 juta kepada Ayu Ting Ting untuk nonton konser BTS ke Amerika. Bukan hanya itu, Ayu Ting Ting juga mengajak Syifa dan juga anak tercintanya Bilqis untuk pergi ke Amerika. Untuk persiapan tersebut, Ayu Ting Ting rela nih yang mengubah warna rambutnya menjadi lebih terang lagi. Inilah warna rambut terbaru dari Ayu Ting Ting sebelum berangkat ke Amerika dalam rangka nonton kesayangannya yaitu BTS. Ting Ting mewarnai rambutnya di salah satu salon ternama milik Ida Rose. Dan di sini pemilik dari salon tersebut mengunggahnya ke media. Dan di sini bertuliskan, "Ayo tebak jadi warna apa? Ayo Ting Ting, hasilnya nanti di post hari Senin ya." Nah, sesuai dengan janji Ida Rose, di sini akan memposting foto terbaru rambut terbaru dari Ayu Ting Ting. Nah, ini dia. Min sama lado Ayu Ting Ting, thanks mbak cantik, alhamdulillah bless ya. Wah wah wah, cantik banget nih. Dari Alina, kalau boleh tahu warna apanya ini mbak? Aku kira bakal warna purple, ih di TV beda. Dan inilah penampakan rambut terbaru dari Ayu Ting Ting. Warna apa nih enaknya? Tulis Ayu Ting Ting di instastorynya. Namun di sini Ayu Ting Ting memilih warna purple nih. Ayu purple you katanya. Inilah warna terbaru dari rambut Ayu Ting Ting untuk hari ini. Dan sebelum Ayu berangkat ke Amerika, dia mewarni rambutnya seperti ini. Sontak nih, banyak sekali yang mengomentari rambut baru dari Ayu Ting Ting. Salah satunya yaitu Krishna Fahreji, si rambut baru Ayu Ting Ting, tulisnya di instastory pribadinya. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting juga memamerkan rambut barunya dengan hashtag daging dan juga makanan nih. Dimana di sini Ayu Ting Ting sedang makan siang ya bersama dengan Krishna Fahreji dan juga Nur Ragi Rustami. Dan inilah penampilan kece rambut terbaru dari Ayu Ting Ting yang sangat mencolok dan juga cantik banget ya, bersih dan juga sepertinya sedang bahagia nih Ayu Ting Ting. Dan status terbaru juga datang dari Syifa, adik dari Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan, terima kasih Allah sudah memberikanku keluarga yang sangat bahagia dan kedua orang tua yang sangat perhatian. Terima kasih Ibu dan juga Teteh Ayu Ting Ting. Nanda Fahrizal yang selalu support dan bangga dengan kelulusan Syifa. Buat Alukman Karim dan juga Teh Inge, bagasi bantuannya untuk memeriahkan syukuran kelulusan wisuda Syifa. Terima kasih untuk semuanya, tulis Syifa di akun Instagram pribadinya. Di sini Syifa mengucapkan banyak sekali syukur atas nikmat dan berkah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki keluarga, calon suami dan juga kakak yang sangat perhatian dan juga sayang nih sama Syifa. Hingga akhirnya Syifa memperoleh gelar sarjana. Semua itu tidak akan terjadi tanpa bantuan dan juga support dari keluarga, terutama Ayu Ting Ting dan juga calon suaminya yaitu Nanda Fahrizal. Sekali lagi selamat untuk Syifa atas peraihan sarjana mudanya untuk tahun ini.
Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies sama Ivan Gunawan dan bintang tamu yang super spesial karena suaranya yang sangat merdu. Dan inilah gaya Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa cantik, berbagai sepatu boot dan juga baju lorengnya serta rambut barunya yang aduhai. Dan Brownies TV siang ini kehadiran bintang tamu yang super spesial, datang dengan suara khas dan lembut yaitu Zin Zidan 111, dimana di sini suaranya sangat merdu menusuk ke hati pemirsa yang pasti suka banget nih dengan suara lembutnya. Itulah sedikit cuplikan suara khas dari sang bintang tamu yang sekarang lagi viral. Bagi sama semua yang ingin menyaksikan langsung, cus aja nih ke channelnya Brownies TV yang tayang hari ini. Dan ucapan terima kasih juga diucapkan oleh Brownies TV. Terima kasih manis di rumah yang sudah nonton Brownies yang ini dan juga manis yang sudah berpartisipasi nonton viral. Gimana seru kan nostalgia hari ini? Jangan lupa besok nonton lagi ya manis jam 12.30 waktu Indonesia Barat bersama Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga Wendy Cagur, yang pastinya akan membuat kita selalu tersenyum dan juga tertawa karena aksi dan tingkah mereka. Dan inilah aksi dari Wendy Cagur dan Ivan Gunawan nih yang sedang memerankan seseorang. Dan di sini juga ada Ayu Ting Ting yang gayanya aduhai banget nih. Didandanin apa aja Ayu Ting Ting tetap profesional dan juga cantik. Sama semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton Kisyu TV karena ada tayangan terbaru dari Kisyu TV yaitu arak-arakan Shiva yang lulus wisuda nih. Dan juga ada Ayu Ting Tingnya yang pastinya seru abis. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai si cantik Ayu Ting Ting dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, buat kalian semuanya nih yang penasaran, aku ngarak Siva kemarin udah jadi sarjana. Ciela, langsung aja ke channel YouTube kita nih, Kisyu TV guys. Buruan tinggal klik aja nih YouTube kita nih, langsung ke channel YouTube kita. Nonton Kisyu TV sekarang juga. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Buat yang belum subscribe channel YouTube Kisyu TV, subscribe sekarang juga karena udah 1,9 subscriber. Wah, thank you banget ya semua yang udah support dan udah subscribe channel YouTube Kisyu TV. Buat yang belum, buruan subscribe sekarang juga. Ini ada tayangan terbaru keseruan kita kemarin ngarak Asife Nuraini. Pokoknya seru banget ngarak beleng kampung, heboh banget. Yang penasaran langsung ke channel YouTube Kisyu TV sekarang juga, buruan. Terus juga jangan lupa like, share, komen, atau kalian pengen kasih komen ide-ide yang bagus juga boleh di channel YouTube kita ya guys. Ayo dong guys, follow subscribe channel YouTube Kisyu TV ya. Buat yang belum subscribe sekarang juga, oke? Jangan lupa. Kaikun, makasih ya kiriman bunga di buah Sipa. Sipanya lagi gak ada di kampus. Ada kiriman dari Aikun, anggrek pagi sempat. Makasih ya, doanya juga terima kasih. Kita juga biar berkah terus, sehat, lancar terus usahanya, amin. Aikun, makasih ya kiriman bunganya buat Sipa. Sipanya lagi gak ada di rumah, di kampus. Nah, dapat kiriman dari Aikun, anggrek pagi seneng banget. Makasih ya, doanya juga terima kasih. Kita juga biar berkah terus, sehat, lancar terus usahanya, amin.